Anda sedang menonton Let's Get Lost bersama saya lagi, Annie Mosha. Dan pada episod kali ini, Annie nak bawa anda semua untuk menerokai satu lagi keindahan alam yang mempunyai sejarah tersendiri. Jadi, Annie dah tak sabar. Tunggu apa lagi? Jom! Meneroka alam semula jadi, pastinya satu pengalaman yang memberikan ketenangan jiwa. Destinasi kita pada kali ini ialah Taman Eko Rimba, Kenong. Hari ini, kita akan meneroka keindahan alam dan keajaiban yang menanti kita di sini. Taman Eko Rimba Kenong terletak kira-kira 32 km dari bandar Kuala Lipis, iaitu dalam hutan simpan Yong. Untuk tiba di destinasi, kita perlu menaiki pacuan empat roda dari bandar Kuala Lipis ke Kem Kesong. Baiklah, sekarang ni Annie sedang menuju ke Gua Kesong dan sepanjang perjalanan kita perlu melalui laluan pacuan empat roda dan ini bukan sesuatu yang baru pada Annie sebab sebelum ni kita dah pernah lalui jalan yang seperti ini. Tapi Annie nak ingatkan kepada anda semua, setiap perjalanan ada keunikan masing-masing dan ada cabaran masing-masing. Jadi, jom kita tengok cabaran apa pula ke depan ni. Dalam perjalanan, ambillah kesempatan untuk menikmati udara segar dan kehijauan alam semula jadi yang terbentang luas di hadapan kita. Baiklah, sekarang ni Annie rasa sangat teruja sebab Annie difahamkan oleh jurupandu, gua yang kita tuju ni ada sejarah dia tersendiri. Fakta menarik, Taman Rimba seluas 128 km persegi ini merupakan tempat tinggal manusia purba dan menjadi habitat bagi pelbagai jenis binatang. Kenong ditemui oleh penduduk tempatan yang memasuki hutan untuk memburu dan mencari hasil hutan seperti rotan dan gaharu. Bagi pemerhati burung, Taman Rimba Kenong merupakan syurga buat anda kerana taman ini menempatkan kira-kira 200 spesies burung liar. Baiklah, kita sudah tiba di destinasi kita. Untuk ke checkpoint pertama, kita perlu melalui pintu pagar besi ini. Cuaca agak panas, jadi pastikan anda memakai lotion pelindung cahaya. Bagi yang ingin berehat sebentar, anda boleh berehat di pondok-pondok kecil yang terdapat di sini. Sebelum memasuki hutan, jangan lupa mengambil barang keperluan anda. Jika anda terlupa, anda perlu berpatah balik ke kereta dan akan memakan masa yang lama. Jom kita berjalan-jalan. Menurut sejarah, hutan hujan tropika ini berusia lebih 130 juta tahun. Baiklah, sekarang ni bersama dengan Annie, Encik Azlan yang merupakan jurupandu Annie pada hari ini. Dan Encik Azlan ni dah berpengalaman lebih daripada 2 tahun. Jadi Encik Azlan boleh tak ceritakan sekarang ni kita berada di mana dan lokasi mana yang kita nak tuju? Okey, sebelum tu saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Azlan dan boleh panggil saya Lan. Sekarang ni kita berada di Taman Eko Rimba Kenong, Kuala Lipis, Pahang. Dan Annie juga difahamkan dekat kawasan sini ada gua lain juga. Boleh terangkan pada penonton apa gua lain yang ada kat sini? Gua yang terdapat di sini, gua hijau, gua kesong dan juga gua buta. Dan boleh tak kita ceritakan pada penonton jarak perjalanan kita dan trek perjalanan kita tu macam mana? Akan masa dalam 1 jam dan trek dia tidak terlalu membahayalah. Kita akan ada hiking sikit. Jadi kita perlu mendaki sikit, jadi Annie tak nak buang masa. Jom kita mulakan perjalanan kita. So kita akan lalu dekat kawasan gua ni dulu lah. Perjalanan ke gua mengambil masa kira-kira setengah jam melalui hutan. Pastikan anda memakai kasut dan pakaian yang sesuai. Bagi yang memakai kasut bertali, pastikan tali kasut anda diikat dengan ketat supaya anda tidak tersandung ketika berjalan.
Baiklah, sekarang ni Annie berada di checkpoint pertama iaitu Gua Kesong dan sekarang ni Annie dikelilingi dengan Gua Batu Kapur. Dan kalau anda semua dapat lihat daripada jauh, sekarang ni permukaan dia seolah-olah seperti sebuah gerbang yang sangat besar. Jom kita terus ke perjalanan. Bagi yang berminat untuk melakukan aktiviti memanjat batu, anda boleh mencuba memanjat Gunung Kesong yang berketinggian 334 meter daripada paras laut. Gunung ini dikelilingi oleh lebih 20 buah gua. Tetapi hanya 8 buah gua sahaja yang dibuka kepada para pelancong. Salah satunya ialah Gua Kesong yang terhasil daripada binaan batu kapur dan menjadi habitat kepada unggas. Perjalanan menuju ke gua-gua tersebut agak mencabar. Berhati-hati ketika berjalan. Jangan tersandung kerana terdapat akar pokok dan semak samun di sekeliling anda. Untuk tiba di gua, kita perlu melalui jambatan yang bertali. Terdapat ranting dan daunan kering pada lantai jambatan dan ini agak menyukarkan perjalanan kita. Kita kembali lagi dalam rancangan Let's Get Lost. Kita masih berada di trek untuk menuju ke gua seterusnya. Pandu sentiasa bersedia membantu sekiranya anda memerlukan bantuan. Tumpukan perhatian semasa berjalan. Ikut sahaja langkah jurupandu anda kerana kita tidak mahu tersesat di dalam rimba. Terdapat pelbagai spesies flora dan fauna yang boleh dilihat di sepanjang perjalanan kita. Lihatlah betapa cantiknya akar pokok yang berpintal. Suasana di sekeliling Annie memberikan satu ketenangan yang tidak terhingga. Malah, Annie rasa lebih tenang apabila mendengar bunyi cengkerik dan burung enggang. Hati-hati ketika berjalan di atas permukaan yang tidak rata. Terdapat daunan kering, ranting dan pasir. Jalannya agak curam. Bagi yang tidak mempunyai stamina yang mencukupi, anda pasti akan cepat penat. Jadi, jika anda penat, berehatlah sebentar dan minumlah air untuk menghilangkan rasa dahaga. Sekarang ni kami berdua dalam perjalanan untuk menuju ke Gua Buta dan untuk permulaan ni perjalanan kami memang sangat-sangat mencabar sebab kami perlu mendaki batu-batu yang licin dan berlumut. Jadi sekarang ni tak nak buang masa. Jom kita teruskan perjalanan. Untuk ke Gua Buta, kita perlu melakukan sedikit pendakian. Ianya memang memenatkan. Tetapi pengalamannya pasti berbaloi. Jom kita mengeksplorasi gua. Okey. Ni ke pintu gua? Sekarang kita sampai pintu gua masuk Gua Buta. Dan kita akan keluar ikut pintu lain? Kita akan keluar ikut pintu lain. Oh, licin-licin. Gua sepanjang 300 meter ini merupakan gua paling dalam dan panjang di Taman Rimba Kenong. Sekarang ni Annie dah sampai di pintu masuk Gua Buta dan bila Annie masuk je Annie dapat rasakan ada angin kat dalam ni dan pintu ni pintu masuk kita akan keluar ikut pintu lain. Perjalanan untuk sampai ke atas ni lebih kurang dalam 10 minit. Gua
gua ini istimewa kerana terdapat pelbagai struktur formasi batuan yang menarik yang terbentuk oleh penguraian batuan sedimen yang disebabkan oleh air hujan. Jangan lupa membawa lampu suluh kerana keadaan di dalam gua ini memang sangat gelap dan cahaya matahari yang menyinar ke dalam gua melalui celah-celah pada batu hanyalah samar-samar. Jika anda nak masuk ke dalam gua ni, sila pastikan anda membawa lampu sebab keadaan dalam gua ni memang gelap dan berhati-hati sebab ada banyak batu di atas kepala kita. Berhati-hati semasa memanjat batu di dalam gua. Pastikan anda boleh melihat dalam gua kerana terdapat batu-batu yang terletak pada kedudukan yang rendah. Mungkin ianya akan terkena muka ataupun kepala kita. Jalan dalam gua buta berliku-liku dan mencabar daya kekuatan fizikal kita. Jadi, pastikan anda mempunyai tenaga yang mencukupi. Gua ini merupakan habitat untuk kelawar, ular, katak dan serangga-serangga yang unik. Sepanjang perjalanan, ambillah kesempatan untuk menikmati ketenangan dan kesenian yang mungkin tidak boleh diperolehi setelah anda kembali melakukan tugasan hakiki. Sekarang ni Annie sedang melalui laluan di mana kelawar sedang tidur dan kalau anda lalu di laluan ini sila pastikan anda senyap dan tidak mengganggu kelawar yang berada di sini. Dan selain pada kelawar, dekat gua ni juga ada haiwan lain yang menghuni dan mungkin ada haiwan yang berbisa. Jadi berhati-hati. Pastikan anda tidak berbuat bising dan mengejutkan kelawar-kelawar yang sedang tidur kerana spesies binatang nocturnal ini akan menyerang anda jika mereka terasa terancam. Bagi memanjat batu-batu dalam gua untuk memasuki terowong yang berada di atas, gunakan tali yang telah disediakan. Berhati-hati dan jangan tergelincir. Jika anda menyuluh ke dinding gua, anda akan dapat melihat batu-batu gua yang bersinar ibarat berlian. Satu fenomena yang sangat cantik dan memukau. Baiklah, sekarang ni kalau anda semua dapat lihat di sebelah kiri Annie ni, batu ni sangat-sangat bersinar dan berkilau bila disuluh dengan lampu. Seolah-olah seperti batu kristal dan bila kita perhatikan, nampak macam batu berlian pula. Dan di sebelah sini pula, kalau anda semua dapat lihat, batu ni beralun dan berjalur ke bawah seperti rambut manusia. Sangat-sangat cantik. Kerana masih setia bersama Annie. Kita masih lagi berada di dalam gua buta. Annie nak bawa anda untuk melihat satu fenomena yang luar biasa. Jom kita berjalan merentasi terowong kecil ini. Kita perlu mencangkung kerana lubangnya sangat rendah.
Baiklah, sekarang ni Annie nak menuju ke Batu Gamelan yang berada di dalam gua ni. Dan kenapa batu tu dipanggil Batu Gamelan? Sebab bila kita ketuk batu tu, dia mengeluarkan bunyi seperti gamelan. Dan sepanjang perjalanan tadi memang agak sukar sebab ada satu bahagian tu kita perlu mendaki batu yang sangat licin. Perjalanan Annie agak mencabar kerana perlu memanjat batu yang licin. Berhati-hati jangan terjatuh di atas batu-batu ini. Kita perlu memanjat batu untuk naik ke puncak. Ambillah kesempatan untuk menghirup udara segar sebelum meneruskan perjalanan. Berjalan-jalan di dalam gua buta ibarat berjalan dalam terowong yang penuh berselirat dan penuh misteri. Sangat unik kan, kalau anda semua dapat dengar bila kita ketuk batu ni bunyi dia memang sebiji macam bunyi gamelan dan setiap batu ni yang ada di sini ada bunyi dia tersendiri. Inilah dia fenomena yang luar biasa itu. Batu ajaib yang jika diketuk akan menghasilkan bunyi ibarat muzik gamelan. Rasa seronok pula mengetuk batu ini. Bunyi yang dihasilkan sungguh menenangkan jiwa. Ini tengok batu-batu ni, dia punya alunan ni seolah-olah seperti kulit kerang kerana beralun dan kalau kita pandang lagi sekali nampak seolah-olah seperti rambut manusia yang ekal. Dan kalau anda semua nak tahu, setiap batu ni dia menghasilkan bunyi yang berbeza. Memang sangat-sangat unik. Dan Annie nak pesan, kalau anda semua datang ke sini, kalau anda nak cuba untuk main batu ni, jangan menggunakan batu yang keras. Mungkin akan pecahkan batu ni sebab kita dapat nampak batu ni agak tipis. Jadi mungkin kita boleh ketuk hanya menggunakan tangan seperti ini. Ini merupakan hadiah daripada alam semula jadi yang sangat indah. Dan Annie percaya, mungkin pada zaman dahulu, ini merupakan alat muzik yang dimainkan oleh orang zaman dahulu kerana tidak mustahil di dalam gua ini dulu berpenghuni dan dihuni oleh manusia. Dan segala kepenatan yang Annie lalui dan segala cabaran untuk sampai ke sini, sampai Annie tadi pun ada terjatuh, memang sangat-sangat berbaloi kerana ini keunikan yang tak pernah Annie lihat dan Annie dengar sebelum ini. Menurut sejarah, gamelan Melayu mula diperkenalkan di Pahang pada tahun 1811, iaitu pada ketika zaman pemerintahan Sultan Ahmad Muazzam Shah. Penjelajahan yang menarik dan penuh dengan cabaran belum pernah Annie lalui sebelum ini. Pastinya, ini satu pengalaman yang Annie akan abadikan selama-lamanya. Alhamdulillah, selesai sudah rancangan kita pada episod kali ini. Walaupun sebelum ini Annie dah pernah pergi ke gua yang lain, tapi setiap gua memberi cabaran dan juga rasa yang berbeza. Ini merupakan gua yang paling besar Annie pernah pergi buat setakat ini. Dan Annie mengambil masa lebih kurang 45 minit daripada pintu masuk untuk sampai ke pintu keluar. Dan Annie rasa ada sesuatu yang sangat-sangat istimewa yang gua lain tak ada, iaitu batu yang memberikan bunyi seperti gamelan. Itu memang sangat unik dan sangat istimewa. Dan dengan rasa kecewa dan rendah hatinya, Annie nak sampaikan kepada penonton semua, kita sudah sampai ke penghujung episod untuk rancangan Let's Get Lost. Jadi Annie harap rancangan ini mampu memberikan inspirasi dan bermanfaat kepada anda semua kerana rancangan ini memang memberikan satu impak yang besar dalam hidup Annie. Annie nak kongsikan kepada anda semua, bukan sahaja kita berhubung sesama manusia yang mampu memberikan ketenangan kerana kita berhubung dengan alam semula jadi juga mampu memberikan ketenangan yang luar biasa. Annie dah masuk ke hutan,
Annie dah mendaki bukit, Annie dah pergi ke laut, Annie dah masuk ke dalam gua dan pergi ke air terjun. Semua unsur-unsur alam semula jadi ini memberikan aura yang sangat positif dan berbeza. Jadi, Annie nak ucapkan terima kasih kepada semua penonton yang setia menonton Let's Get Lost daripada episod pertama hinggalah ke akhir ini. Dan terima kasih kepada alam semula jadi dan penciptanya yang memberi kerjasama yang baik kepada Annie. Saya akhiri dengan pantun, waktu malam berjalan gelap seorang diri. Saya mohon maaf segala salah dan silap. Saya Annie Mosha mengundurkan diri. Ini dia Let's Get Lost.